Nah, ini gue udah ganti kamera dan gue ganti juga mainannya dengan mobil jenis Chevrolet 3100. Nah, di sini gue nggak pakai mode manual. Kenapa? Karena ini udah F-nya kecil. Dan ketika gue akan zoom, ini akan bertambah kecil F-nya. Tuh, jadi gue nggak perlu lagi pakai mode manual. Jika kurang, dirasa kurang kecil F-nya, jadi background-nya itu dia akan terlihat jelas. Kayak gini kan jelas. Ini gue kesulitan untuk menentukan fokusnya ya. Gunakan ring fokus di sini. Kalau yang tadi itu bisa gunakan fokus manual, tapi karena udah fokus ya udah otomatis fokus ke mobilnya yang nggak perlu jadinya kayak gini. Oh iya, gunakan juga garis bantu kayak gini ya, grid line. Ini untuk mengetahui apakah posisi mainan kalian itu lurus atau tidak. Seperti ini bisa dilurusin. Kalau miring, nah 1, 2, 3 kayak gitu. Posisinya kita ganti dari tampak pinggir. Nah kayak gini. Nah ini tadi hasil-hasilnya. Ya udah, nanti gua akan tampilkan di akhir video seperti biasa. Sampai sini aja videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.